akan ceritaku dan kali aku akan melanjutkan survivalku yang ada di Minecraft ini. Gimana? Aku udah masuk. Tunggu. Oke. Lah. Gua ini. Jangan. Enggak. Mendingan aku ambil ini. Airnya dikit juga sih. Tapi yang penting aku enggak mau banyak. Diamond. Ambil lagi. Hilang pula. Crafting table hilang. Langsung aja ya. Ke aku mah crafting table hilang. Cari pohon. Olah. Wah, jadi crafting table. Ini furnace-ku. Ini dia kompor. Ini aku buat dari iron ingot dulu. Gaknya ini bisa aku jadikan bahan bakar. Nanti kalau aku nemu village, aku rapok aja lah. Wah, banget dah nih. Ternyata Minecraft ini di versi 1.18 makin susah.
Dan aku juga tadi pakai apem sih. Dan aku juga butuh labu untuk aku jadiin penglihatan malam. Ini aku juga pakai resource pack. Oke, sikat aja lah ini. Macam-macam ini ya. Tinggalan ambil banyak-banyak. Udah diamondnya. Ternyata diamondnya banyak. Nuh, nge-stuck semua di situ. Ini juga ambil dulu deh. Setidaknya ini mas si ini emas masih berguna sih. Kalau aku ke Nether. Apaan? Jadiin cadangan aja itu mah. Jelas aku pakai apa nih, makanya aku bisa dapat senjata. Kita dapat udah buang-buang waktu, mendingan kok dari kemarin aku enggak melihat satupun mob hidup gitu yang bisa ngasilin itu kayak bahan-bahan yang bisa aku jadiin armor. Terus
apa sih domba? Akhirnya ketemu juga satu hewan, meskipun misiku masih enggak selesai. Sakit. Sapi. Ini sapi yang apa tuh namanya, ada yang ada di Filipina. Aku makan. Setidaknya ada lah satu kulit. Dan aku juga pasang akun Kerenkabis. Tapi kok dari tadi aku nggak nemu satu pun mob Teletabis. Ya, artinya kan ada gitu kayak satu atau dua. Kayak slime tabis, atau memang mereka cuma bisa nge-spawn di malam hari. Oh, ini daging. Daging alo tapi. Tadi juga ada sih, enggak aku ambil. Ini banyak juga koalnya. Lumayan nih untuk bakar, untuk bahan bakar. Kapan sih habisnya nih koal-koal di sini? Ini tunggu. Nah, ini kan lebih enak aku mainnya. Lebih terang. Dan kalian juga lebih mudah ngeliatnya. Thank you.
diamond banyak banget tapi nggak aku pakai. Guna aja lah itu. Nanti malah tepat tamat lagi. Mulai malam, tapi aku masih belum selesai mining. Aku rasa aku terpaksa harus meng tunggu. Oke, aku udah nemu nih. Setelah mempause akhirnya nemu juga ini. Banyak lagi. Terpaksa aku harus pakai jurus ini. Paksa deh terbang lagi pakai mode kreatif. Terpaksa harus pakai jurus di mode kreatif. Penting sih aku masih punya cadangan. Untuk masih belum ada warden. Aku tidak perlu melihat warden. Dan tidak perlu pakai gemot kreatif lebih banyak. Tapi aku udah mulai rata. Okay.
jadi gergar aku anuin deh tadi. Wait a minute, ada gua. Musatlah berbahaya. Takut aku tiba-tiba ketemu ghost, chicken ghost. Di sini kan ada yang bisa ngebunuh chicken ghost itu. Itu para soldiers. Aduh, lupa. Kayak kampak koi. Harusnya mulai hal yang sama seperti di awal game. Mencari kayu. Aku harus cepat ya. Ini bukan item, kira item nggak ilusi aku. Kan lumayan untuk hiasan rumah nanti. Rasa selama ini cuma pohon ini yang terbesar yang pernah aku tambang. Ini aku lagi mining nih. Maksudnya pernah aku hancurin. Lagi aku berhasil ngebunuh itu. Enggak, aku ambilin di game mode kreatif.
tapi jangan hujat aku di call. Ntar. Lagian dari tadi aku nggak nemu Enderman loh. Caranya pengen dapat sendiri. Terpaksa deh. Cara terakhir. Ambil di game mode. Gak satisfying tapi gak berguna. Aku kira apaan, hampir aku kira itu crawling tabi ya, tapi kan crawling tabi itu udah termaksud crawling tabi, dan crawling tabi akan membunuh. Sebenarnya kalau di sini dia jadi hostile mob. Sama kayak di game aslinya yang memang. Lagian aku pakai mod crawling tabi sih. Ini lebih masuk akal lah kalau. Jadi aku ini bukan editan, ini beneran asli karakter Sentabisnya. Aku cuma pengen pasang doang. Dan seri survival ini juga bakal aku tamatin sih. Kayaknya itu pun kemungkinannya aku tamatinnya di mode kreatif. Tapi mungkin saya segini aja video kali ini, udah kelamaan juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sekarang udah selesai tugasku. Rasa aku terpaksa harus diingat.
itu. Oke, mungkin udah terlalu panjang. Jangan lupa like, jangan subscribe, dan sampai jumpa di Freelance Madness. Dadah!